Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pelajar sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pelajaran mengenai akidah yang bertajuk Definisi Kepentingan dan Sumber Rujukan Akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan yang tersemat di dalam hati. Ilmu akidah membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan kepercayaan di dalam hati, seperti keimanan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah ini, kalau kita ikut erti bahasa, dari segi bahasa, maknanya adalah simpulan. Kalau dari segi akidah, istilah iaitu kepercayaan yang tersemat di dalam hati, yang di mana perlu kita beriman dengan rukun-rukun iman yang enam, iaitu percaya kepada Allah, kedua percaya kepada para malaikat Allah, ketiga percaya kepada para Nabi dan Rasul Allah, keempat percaya pada kitab-kitab Allah, kelima percaya pada hari kiamat, dan keenam percaya pada takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa akidah itu sangat penting bagi kita sebagai seorang yang beragama Islam? Pertama, kita perlu yakin dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud itu maknanya Allah itu ada. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, Allah itu ada. Dan antara kepentingan dan dalam kita berakidah adalah dapat kita mengenal diri kita sendiri dan tahu matlamat hidup kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai insan dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba Allah SWT untuk beribadah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti mana dalam firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah, aku ataupun aku menciptakan jin, para jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kita sebagai insan, manusia, hamba Allah perlu wajib menyembah Allah Subhanahu Taala yang satu. Itu matlamat hidup kita. Seterusnya, antara kepentingan akidah itu adalah dapat kita selamat daripada kesesatan. Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak ajaran-ajaran yang sesat yang boleh menyelewengkan kita akidah daripada akidah yang benar kepada yang tak benar. Banyak akidah-akidah yang sekarang ajaran sungsang. Jadi maka dengan ada akidah yang penting ini, akidah yang betul dapat menyelamatkan kita daripada kesesatan. Seterusnya, sah amalannya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan segala amalan-amalan kita, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sahnya. Seterusnya, menyatukan semua bangsa di bawah satu akidah. Bahawa sesungguhnya kita dalam dunia ini berbagai bilang bangsa, namun kita mempunyai satu agama, iaitu agama yang benar adalah agama Islam. Bagaimana ingin kita tahu bahawa kita mempunyai akidah yang penting, yang benar, iaitu kita mesti ada sumber-sumbernya. Jadi kalau kita lihat di sini pendahuluannya, akidah adalah mempercayai perkhabaran, berita perkhabaran tanpa dilihat, seperti kewujudan Allah. Jadi kita belajar agama ni, belajar mengenai akidah,
kita belajar mengenai benda-benda ataupun perkara-perkara yang kita tak boleh nampak dengan mata kepala kita. Wujudnya Allah SWT. Dan alam akhirat. Jadi, banyak lagi perkara-perkara yang gaib yang kita tak nampak. Tapi kita perlu ada keyakinan, perlu ada kepercayaan dalam hati kita bahawa perkara-perkara ini adalah wujud. Perkhabaran ini berpandukan kepada sumber yang muktamad. Jadi, nanti kita akan lihat apakah sumber-sumber yang muktamad itu yang boleh menjadikan pegangan dalam hidup kita dan pedoman. Sumber ini perlu kerana akal fikiran manusia terhad. Kerana kita ni hanya berlandaskan kepada logik saja. Yang sebenarnya dia adalah luar daripada itu. Maka dari itu kita perlu kepada sumber-sumber yang muktamad. Kerana manusia ni fikiran dia terhad terhadap perkara-perkara yang gaib. Kita pasal apa? Kalau kita lihat kepada kepercayaan orang-orang non-Muslim ataupun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan seeing is believing. Mereka nampak, mereka percaya. Tapi pada kita, apa kita belajar adalah kita disuruh meyakini benda-benda yang kita tak nampak. Jadi sumber akidah yang utama itu adalah antaranya adalah Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 136, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Jadi ini sebagai satu hujah atau sebagai satu alasan ataupun dalil bagi kita umat Islam, orang yang beragama Islam, Muslim mukmin, beriman kepada Allah dan Rasul dan mempunyai iman yang mantap, yang kuat supaya kita lebih ingin menambahkan ibadah-ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, antara sumber yang kedua yang penting dalam kehidupan kita yang perlu kita menjadikan pedoman pegangan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini seperti mana daripada awal tadi saya telah menyatakan antaranya ini adalah rukun iman. Selain daripada kedua sumber yang muktamad yang sebagai seorang beragama Islam tu berpegang adalah antaranya sumber kita ijma ulama. Para-para alim ulama, guru-guru kita, para ustaz-ustazah dan juga orang-orang muslimin supaya kita boleh jadikan satu sandaran dan pegangan dalam kita mempunyai akidah yang kuat, yang mantap. Jadi umat Islam telah sepakat tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sejak dahulu lagi. Mereka juga sepakat tentang kewajiban beriman dan mempunyai keyakinan kepada perkara tersebut. Jadi ini adalah terus-menerus supaya dia menjadikan kita mempunyai akidah yang kuat, yang penting dalam kehidupan seharian kita. Setiap sesuatu ada penciptanya dan mustahil ia tercipta dengan sendirinya. Jadi kalau kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti mana yang kita pelajari adalah Tuhan kita yang kita tak nampak. Sedangkan kita menyatakan, umat Islam menyatakan bahawa Allah mencipta segala seluruh alam ini. Kalau kita beritahu, kita maklumkan kepada orang-orang non-Muslim, mereka takkan percaya. Tapi kalau kita gunakan logik akal kita, logik kewarasan akal kita, kita berikan satu contoh seperti dikatakan, jika benda kecil seperti kerusi, kerusi tidak boleh terjadi dengan sendirinya. Maka dia mesti ada yang penciptanya atau pembuatnya, orang yang pakar membuat atau mencipta kerusi ataupun meja tersebut. Dan bagaimana pula tentang bumi, langit dan lain-lain, bintang, matahari dan sebagainya. Kerana ini semua ada yang menciptanya. Itulah dia maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ada penciptanya yang lebih berkuasa daripada manusia yang hanya mampu membuat kerusi. Jadi kalau kita lihat, kita ni mempunyai sifat yang lemah.
mencipta sesuatu benda daripada yang telah sedia ada, yang telah Allah adakan, Allah ciptakan. Tapi Allah SWT mencipta sesuatu daripada perkara ataupun benda-benda yang sebelumnya tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ni mempunyai sifat yang lemah dan Allah SWT mempunyai sifat yang maha pencipta dan maha berkuasa. Jadi kalau kita lihat umat Islam terdahulu dan sumber akidah di zaman awal Islam, para sahabat berhadapan dengan Rasulullah SAW yang menjadi sumber rujukan mereka. Jadi kalau kita lihat dulu mereka, para sahabat hidup di zaman Rasulullah, mereka jadikan Rasulullah sebagai sumber utama. Apa-apa permasalahan yang timbul, lebih-lebih lagi dengan mengenai akidah, mereka rujuk kepada Rasulullah SAW. Wahyu juga turun semasa mereka bersama Rasulullah. Kerana apa? Wahyu itu hanya turun pada para nabi dan rasul. Sekarang tiada. Jadi wahyu itu adalah firman Allah SWT, ilmu Allah, ajaran Allah SWT. Di mana peringkat yang pertama yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, keluarga dia adalah mengenal Allah. Itu yang pertama. Kekeliruan mula timbul selepas Islam mula tersebar di kalangan penganut agama berbeza. Jadi itu, sekarang pun kalau kita lihat macam-macam agama, selain daripada agama Islam yang benar ni, macam-macam agama telah diperkenalkan kepada seluruh umat manusia. Maka kita sebagai umat Islam berpegang teguh kepada sumber-sumber yang tadi, fa insya-Allah kita tak akan sesat untuk selama-lamanya. Umat Islam terdahulu dan sumber akidah, kita masih lagi dalam perbincangan ini, mereka telah mempunyai fahaman ketuhanan daripada agama asal. Oleh itu ulama Islam telah bangkit menjelaskan kekeliruan tersebut. Jadi para guru-guru kita, orang-orang alim yang ulama yang dahulu, mereka menjelaskan kedudukan perkara sebenarnya mengenai kesesatan akidah ni supaya kita di atas jalan yang benar. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan jalan lurus, iaitu jalan mempunyai akidah yang betul lah saja yang dapat kita elakkan daripada terjadinya kesesatan dan kekeliruan. Mereka bukan sahaja berpandukan pada Al-Quran dan Hadis, malah logik akal bagi memudahkan kefahaman. Seperti mana yang contoh kita berikan mengenai kerusi dan sebagainya lah. Jadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai bab akidah, definisi, kepentingan dan sumber-sumber rujukannya, bahawa kesimpulannya bahawa kita sebagai seorang yang beragama Islam perlu mempunyai akidah yang penting, akidah yang benar, agar boleh membawa kita ke jalan yang lurus, dunia dan akhirat, fa insyaallah. Jadi sebelum kita tutup kelas kita, kita buat satu imbas kembali lah, pelajaran imbas kembali, iaitu apa erti definisi akidah. Dari segi bahasa maknanya simpulan. Dari segi akidah, dari segi istilah adalah kepercayaan yang tersemat di dalam hati yang merangkumi rukun-rukun iman yang enam itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada para nabi dan rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Kemudian pentingnya kemantapan dan keimanan kita dalam meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Antaranya supaya kita dapat mengenal diri kita dengan adanya akidah yang benar ini, kita dapat kenal diri kita, matlamat kita hidup di dunia ini. Kemudian selain daripada itu, kita dapat terselamat daripada segala ajaran-ajaran yang sesat yang boleh membawa kita kepada kesesatan dan kebatilan. Ini orang yang tidak mengetahui dan tidak punya akidah yang betul, dia akan menjadi sesat. Selain daripada itu, akidah yang benar dan sah menjadi syarat pertama untuk kita melaksanakan ibadah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Maka dari itu, saya tutup majlis ilmu kita dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.